guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Warahmatullahi guys, sama audio. So welcome back to my YouTube channel. Okay, so konten awak hari ni adalah awak nak share dengan sahabat semua apakah yang ada dalam plastik ni. So tanpa membuang masa, let's go guys. Tapi sebelum tu, macam biasa, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share. Subscribe itu gratis guys. Let's go. Okay guys, so sebelum kita unboxing ni, sebelum kita buka apa yang ada dalam ni, so aku nak tanya dengan anda, adakah anda pernah dengar tak carpet kereta sport edition? Aku pasti anda tak pernah dengar lagi. Alright, so carpet sport edition ni dia ada pelbagai colour ya guys eh. First sekali colour dia aku akan letak dekat screen ni. First sekali adalah warna merah. Lepas tu dia warna purple. And then dia warna brown. And then warna grey. Dan satu lagi adalah warna blue. Okay. So, awak pasti anda pasti akan perasan ada harga dekat gambar tersebut yang awak letak dekat skrin tu. Okay, harga dia RM250 kan? Okay, RM250 tu guys, dia itu harga sebelum tu guys. Tapi lepas you guys mention nama audio guys, you guys hanya perlu bayar ataupun harga tersebut akan menjadi RM130 guys. Banyak tak guys special price tu if guna nama Audio. Alright. So, harga tersebut aku nak bagi tahu RM130 tu termasuk sekali dengan postage guys di Semenanjung lah guys. Okay. Contoh macam anda dekat Kelantan ke Terengganu ataupun Johor Bahru, harga tersebut hanya RM130 harga carpet ni termasuk dengan postage. Rakanta dah dalam ni adalah carpet. Okay, so dalam masa yang sama guys, RM130 tu untuk di Semenanjung. Tapi kalau di Sabah Sarawak macam mana pula? Okay, Sabah Sarawak harga still RM130. Tapi kalau postage guys, anda perlu tambah macam dalam RM30 macam tu lah. Awak tak pastilah, nanti boleh double check. If you guys berminat dengan carpet ni, awak akan letak nombor telefon seller tu dekat bawah ni. Then you guys boleh contact lah ataupun boleh terus WhatsApp dengan beliau. Nama beliau Mr. Adam. Okay. Dan jangan lupa sekali lagi awak bagi tahu, jangan lupa mention nama audio. Sebab you guys akan dapat special price. Banyak tu guys special price tu. Okay. Lepas tu awak nak terangkan untuk itu harga tersebut tu untuk dua row. Dua row tu maksudnya macam seat depan dan seat belakang. Manakala untuk kalau 3 row, 3 row tu maksudnya macam kereta-kereta macam Pro 2 Arus, Toyota Fortuner. Okay, dia 3 row. Harga normal dia adalah RM300. Tapi kalau you guys mention nama audio, harga tersebut akan menjadi RM185 guys. Alright, banyak sangat apa orang kata potongan harga tu. Dan sekali lagi aku bagi tahu harga tersebut sekali termasuk dengan postage guys. Lagi satu, carpet ni dia dah siap potong dah guys. Contoh macam you guys tak kisahlah, maybe kereta korang Honda Jazz ke, Toyota Yaris ke, Toyota Fortuner ke, or Pro 2 Arus, or anything kereta dekat Malaysia ni macam Proton Wira sekalipun boleh, tak ada masalah guys. Okay, you guys sebut dia kereta korang kereta yang mana, nanti seller tersebut dia bagi siap potong sekali guys. You guys buka macam ni terus pasang je dekat kereta guys. Alright. Okay guys, so tab ni kita letak tepi, mic pun letak tepi. Alright. Okay, jom kita unboxing ataupun dalam bahasa Melayu kita buka guys. Okay. Okay, so aku dah nampak guys kat pad dia. Wow, memang cantik guys, nampak tak? Okay, awak ambil warna grey guys. So nak bagi tahu kalau macam siapa yang beli carpet ni, awak minta sangat you guys careful sebab kalau nak gunting tu baik-baik, jangan sampai tergunting carpet ni guys. Kalau tergunting carpet, naya abik. Okay, mesti careful. Wah, alright, so plastik ni kita buang ya. Sombong amat. Okay, dah ada solar tape kat sini. Jom kita buka guys. Alright, ni pun kita buang. Okay.
Macam mana ayat kan? Mantap ke? Mantap termantap. Okay, so kita ada apa kat sini? Okay, aku rasa yang ini untuk tempat driver guys. So ni dia guys, design dia. Nampak tak guys? So aku suka carpet untuk driver yang ada tempat letak kaki ni guys. Kalau you guys nak tahu kenapa, contoh kalau carpet untuk tempat driver ni kalau tak ada tempat macam ni, aku tak tahu ni apa, tapi aku panggil pemijak kaki untuk driver lah. Okay, kalau macam kita selalu kan tekan minyak, tekan brake kan, kalau tak ada benda lama-lama nanti dia boleh terkoyak guys kat sini. That's why kalau boleh cari carpet, cari yang ada tempat letak kaki ni. Nak cari carpet yang macam mana? Carilah carpet ini guys. Alright, mantap termantap. So ini untuk driver, kita letak tepi lah guys. Okay. Ini aku rasa mungkin tempat passenger depan. Okay. Yang ini aku rasa belah kanan atau belah kiri, aku tak pasti. Sama juga. Ini untuk bahagian belakang lah guys. So, tanpa membuang masa, jom kita pergi dekat kereta out, kita pasang carpet ni guys. Let's go. Yo, what's up guys, Audi here. Okay, so aku just nak bagi tahu untuk episod kali ni disponsor oleh Mr. Adam. So, kalau you guys berminat, boleh terus order dengan beliau. Okay, so jangan lupa mention nama Audi. Mantap, termantap. Okay guys, jom pergi dekat kereta out. Okay. Alright, so ni carpet out sebelum ni. Out sebelum pun dah pakai carpet coil mat jugalah. Tapi coilman out ni yang biasa je. Colour dia pun warna hitam kan. So ni untuk depan. And then yang ini untuk belakang. Ini untuk belakang guys. Tak tebal mana lah, memang nipis. Nipis sangat. Okay, yang ni untuk sebelah passenger depan. Sama juga. Dia ni warna hitam biasa je. Lepas tu dia nipis guys macam ni. So, jom. Aku nak tukar semua ni guys. Carpet dengan carpet sport edition. Let's go. Alright. So, kita keluarkan dulu carpet lama ni. Okay. Alright. Alright, so carpet baru dia. Nampak lebih naik, babe. Jom guys, aku tunjuk orang, aku tunjuk orang, nampak ni guys. Dia nampak style lah guys kat sini, macam yang, kalau macam yang ni dia hitam biasa je. Tapi kalau macam ni dia nampak lebih cuna. Okay, jom. Kalau kita letak kaki kan kat sini kan, sorry guys saya pakai slipper. Okay, nampak macam ni. Kita tekan gas, nampak tu penghujung ni. Itu bagus je guys, ada benda ni. Itu kelebihan benda ni. So, supaya dia lama-lama kita gerak macam ni, dia tak haus lah dia punya carpet dia ni. Alright, so jom, let's go layan aku punya video. Aku nak pasang semua carpet untuk sini dan juga belakang. So let's go. Baik tu. So ni belah kanan belakang punya dia cover sampai dalam ni guys. Oh, full lah. Terbaik, terbaik.
Okay guys, so aku rasa video kali ni sampai sini saja. Aku harap anda semua enjoy and happy lah. So macam biasa guys, jangan lupa subscribe my channel, like, comment and share, okay? Dan satu lagi untuk carpet tersebut, jika anda berminat, aku akan letak nombor telefon seller tersebut, Mr. Adam atau Mr. Adam di bawah ini. Jangan lupa mention nama audio sebab you guys akan dapat special price guys. Alright, untuk viewers aku akan beri special untuk you guys. Okay, so keep always watch my YouTube channel. Jangan lupa bagi siapa yang baru tengok channel ni, jangan lupa subscribe guys. Alright, so subscribe itu gratis, mantap termantap. Assalamualaikum, bye bye.